Kuasa hukum sebut pelaku pengancaman video Syur adalah mantan pacar Rebecca Clopper. Kasus video Syur mirip Rebecca Clopper masih terus bergulir setelah tersebar beberapa video yang berbeda. Kuasa hukum Rebecca Clopper, Muannas Alaidit, menyebut bahwa di kasus video Syur dengan durasi 11 menit tersebut terdapat tindak ancaman. Kuasa hukum Rebecca Clopper menyebut bahwa seseorang yang melakukan pengancaman yaitu mantan pacar kliennya. Kuasa hukumnya juga menyebut bahwa pihaknya sudah memiliki bukti. Akan tetapi di pernyataan berikutnya, kuasa hukum Rebecca Clopper enggan memastikan mengenai pelaku pengancaman tersebut. Pihak Rebecca Clopper pun belum melaporkan tindak pengancaman ini yang dialami kliennya. Seperti yang diketahui, video Syur mirip Rebecca Clopper kembali tersebar untuk kedua kalinya. Rebecca Clopper pun sudah melaporkan tindak penyebaran video Syur tersebut ke pihak kepolisian. Rebecca menghadapi kasus penyebaran video Syur mirip dirinya dengan didampingi kuasa hukum barunya, yakni Muannas Alaidit dengan Raudah Mariah. Menurut Raudah Mariah, dalam menanggapi kasus ini, Rebecca tak ditemani oleh sang kekasih, yakni Fadli Faisal. Dalam menghadapi kasus video Syur keduanya ini, Rebecca hanya didampingi oleh kuasa hukumnya saja. Seperti yang diketahui sebelumnya, Fadli tampak setia mendampingi Rebecca Clopper dalam kasus video Syur pertamanya. Fadli Faisal bahkan berada di samping Rebecca Clopper ketika pemain film senior itu berbicara mengenai video Syur mirip dirinya di hadapan publik. Lantas bagaimana keadaan Rebecca usai video berdurasi 11 menit tersebut beredar? Berikut wawancara dengan kuasa hukum Rebecca Clopper. Meminta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan itu. Tetapi apa dengan catatan tentu bahwa harus berdasarkan undang-undang pornografi dan undang-undang kesusilaan, di mana Rebecca Clopper, kalau kita membaca dalam undang-undang pornografi terhadap pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi secara hukum. Dia adalah korban, kadang-kadang kalau pornografi itu kan yang jangan digambar cuma perempuannya aja, ya kan? Dan itu kan berbasis gender kan, seolah perempuan yang dijadikan sebagai objek seksual. Nah sementara dalam undang-undang pornografi dalam pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disebarkan, dia harus ada perlindungan. Nah ini yang kemudian kita berharap agar pihak kepolisian bisa menempatkan Rebecca sebagai korban. Nah ada deliknya di mana? Ketika itu bisa diakses oleh orang. Jadi bisa dilakukan oleh mantannya atau kemudian bisa dilakukan oleh orang yang menyebarkan yang didapat dari pertama. Jadi deliknya itu di situ. Jadi kita berharap bahwa polisi bisa bertindak profesional berdasarkan undang-undang dengan menempatkan Rebecca sebagai korban dalam perkara ini. Seperti kasusnya yang kita tahu ada Luna Maya dulu, ada Sutari, ada Giselle. Nah itu jangan sampai kemudian justru malah terbalik gitu loh, malah merugikan Rebecca yang harusnya merupakan sebagai korban. Untuk itu kita mengambil langkah hukum dengan apa? Dengan beberapa waktu lalu Raudah itu mendampingi Rebecca ke Komnas Perempuan. Kita minta dukungan agar Komnas Perempuan juga bisa melakukan dapat hukum, bisa melakukan pembelaan, memberikan perlindungan terhadap perempuan yang selalu rentan dijadikan sebagai objek kesusilaan. Nah termasuk mendatangi LPSK juga ya, dan Kementerian Pemberdayaan nanti untuk memperkuat posisi hukum dari Rebecca Clopper bahwa dia adalah korban dalam kasus ini. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bicara soal masalah psikologi dan mungkin ada lagi yang perlu tambahkan bahwa terhadap itu kita juga sudah ada laporan polisi ya. Sudah kita membuat laporan polisi juga terhadap mereka yang menyebarkan. Oh, jadi laporan balik? Ada, bukan laporan balik. Kita membuat laporan juga terhadap konten-konten akun-akun yang kita dapati mereka melakukan penyebaran, baik di Polda Metro itu dan di Barreskrim Polri. Dan hari ini kita masih terus menginvestigasi, kemudian kita mengecek beberapa akun yang masih terus menyebarkan. Jadi terus akan kita buru. Jadi jangan sampai kita peringatin yang kemudian belum menyebarkan sebaiknya jangan. Gitu, karena kita inventarnya itu sudah hampir berapa akun yang sudah kita laporkan supaya ada pidana hukum. Berapa akun? Ada ya, kita laporkan di Polda 2,
di bulan bulan itu. Tapi sudah tercatat semua orang-orang. Iya. Apa nama apa itu ya? Yang itu supaya di tekonnya di bulan bulan itu. Nah, jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan itu kalau nanti ada persoalan di psikologi dan apa BPK Abang bicara soal korban kan tadi Rebeka kan belum bikin klarifikasi kan ya, tapi Abang udah bilang dia korban, berarti dalam hal ini Abang sebagai perwakilan Rebeka mengakui bahwa video share yang kedua itu adalah Rebeka. Justru itu yang kita belum lihat, karena kabarnya itu kan 11 tuh yang beredar. Nah itu kita tanya nggak ada dia tuh. Justru si pelapor itu dia melaporkan, advokat Gus itu kan melaporkan dia menggunakan barang bukti itu 11 menit. Durasinya katanya 11 menit. Dan 11 menit itu kita tanya ke Rebeka itu dia juga nggak tahu yang mana. Nah, yang 11 menit itu yang akan mungkin bisa akan kita jawab itu nanti setelah nanti kita dibantu dalam laporannya advokat muslim itu. Mungkin boleh bisa saya tambahkan. Jadi setelah kita mempelajari kasus ini berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online ya. Dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi, bisa terjadi karena revenge porn, adanya manipulasi, kemudian ada pihak yang sakit hati, diikuti dengan pengancaman, ada yang namanya sextorsi, adanya pemerasan. Karena dalam kasus yang pertama, pemeras sudah ditangkap, ada pengancam dan ada penyebar yang sudah ditangkap. Lalu ada yang namanya cyberbullying, cyber harassment, digoda, dilakukan pendekatan untuk memperdaya korban. Nah ini yang harus didalami. Berarti ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk memanfaatkan kerentanan seorang perempuan. Karena di dalam kasus pornografi bisa kita lihat ya, mata publik seolah hanya melihat perempuan sebagai pelaku utama, perempuan sebagai orang yang harus dihakimi. Padahal jika kita lihat secara kronologi, perempuanlah yang jadi korban, seperti apa yang dialami oleh Rebeka saat ini. Sehingga kita harus dalami juga apakah yang harus dilakukan oleh Rebeka sebagai korban, siapa yang harus bertanggung jawab? Orang yang sudah dimanipulasi, orang yang sudah ditekan, kemudian dihakimi, atau justru orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan untuk melecehkan korban, atau orang yang emang sengaja untuk menjatuhkan masa depan seseorang. Mbak, berarti dengan adanya kasus ini Rebeka sendiri merasa kecolongan dong Mbak, akhirnya videonya tersebar luas. Kecolongan. Kalau memang videonya dibikin untuk konsumsi pribadi. Sepertinya kita tidak bisa menceritakan secara utuh ya kronologinya. Tetapi teman-teman mungkin bisa